Shalom anak-anak, senang sekali ya kita dapat bertemu kembali di ibadah sekolah minggu. Anak-anak udah siap belum untuk memuji, memuliakan nama Tuhan? Dan juga jangan lupa ya, kita mau siap-siap juga nanti bekal firman Tuhan. Pasti anak-anak sudah siap. Sebelumnya kita mau berdoa dulu ya, minta pimpinan Tuhan. Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh datang kepada Tuhan untuk beribadah lagi. Kami bersyukur Tuhan atas segala pemeliharaan-Mu kepada kami. Tuhan, berkatilah ibadah ini dari mula sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, tahu enggak? Kalau kita ini adalah ciptaan Tuhan yang berharga di mata Tuhan ya. Tuhan itu sangat mengasihi kita, menyayangi kita. Jadi kita sebagai anak Tuhan selalu mengucap syukur atas kasih anugerah Tuhan, atas kebaikan Tuhan. Ya, kita mengucap syukur dari pagi hari ketika kita bangun dan sampai malam hari. Kita selalu memuji Tuhan. Yuk anak-anak, kita memuji Tuhan dengan bernyanyi, Bapa ku datang padamu. Ya anak-anak, kita harus selalu memuji Tuhan ya, karena Tuhan itu adalah juru selamat kita. Dia yang menciptakan kita sehingga kita ada pada hari ini bersukacita dalam ibadah hari ini. Mari kita memuji Tuhan selalu. Puji Tuhan selalu, mari kita puji.
Anak-anak, tadi kita sudah bernyanyi memuji Tuhan. Sekarang saatnya mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi. Ya, nyanyi firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah. Anak-anak, sekarang kita mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang rapi, siapkan Alkitabnya. Ya, yuk. Hai adik-adik, sudah lama kita tidak bertemu. Ya, hari ini kita bertemu kembali. Ya, kita mau belajar firman Tuhan. Ya, kita pelajari hukum kedua dari hukum Taurat. Ya, apa itu? Hukum kedua, ya. Nah, hukum pertamanya dulu. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu dia dari Keluaran pasal 20 ayat 3, ya. Kemudian hukum yang kedua itu diambil dari Keluaran pasal 20 ayat 4. Bunyi gimana? Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Nah, itu yang hukum yang kedua ya. Ya, sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Yuk. Tuhan, terima kasih pagi hari ini kami mau belajar akan firman-Mu. Ajar kami duduk diam dengan baik. Siapkan hati kami, lembutkan hati kami sehingga kami bisa menerima firman Tuhan dan dibentuk dengan semakin menyerupai Engkau. Hamba-Mu yang akan bercerita, Engkau urapi, biarlah Engkau sertai. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kami sudah berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya. Nah, kisahnya kita ambil dari Keluaran pasal 32. Ya. Nah, satu kali ya, bangsa Israel itu setelah keluar dari Mesir, mereka sampai di Gunung Sinai. Ya, Gunung Sinai. Nah, Tuhan lalu bilang sama Musa. Musa, kamu naik ke atas ya. Aku akan memberikan dua loh batu yang sudah aku persiapkan. Nah, Musa lalu berkata kepada bangsa Israel, ya, saya akan naik karena Tuhan menyuruh saya untuk membawa dua loh batu. Tapi Musa tidak bilang berapa lama dia akan turun, ya. Nah, kita perlu tahu ya. Kondisi waktu itu ketika Tuhan mau menyerahkan dua loh batu kepada Musa, itu Gunung Sinai itu dalam kondisi tertutup awan, ya, tertutup awan dan ada petir, gunungnya bergetar kencang, keluar api, ya. Nah, ya. Tapi sebelumnya Tuhan bilang, ya, sebelum Tuhan turun itu, dia minta bahwa kaki gunung itu dipagerin. Ya, dipagerin untuk apa? Supaya tidak ada orang yang mendekat atau menyentuh gunung itu, ya. Bangsa Israel tidak boleh, ya. Nah. Jadi, binatang pun tidak boleh dekat-dekat situ ya. Tidak boleh masuk situ ya. Tuhan mau ketemu dengan Musa. Nah, Musa bawa satu orang rupanya. Siapa? Yosua, ya. Yosua. Nah, Yosua tapi juga tidak boleh naik sampai ke atas, cuma sampai kaki gunung aja. Nah, Yosua ketika ikut dengan Musa sampai di kaki gunung, lalu Musa bilang, "Yosua, kamu tunggu di sini, aku akan naik, ya. Saya akan naik, kamu tunggu di sini, ya." Nah, Yosua dengan setia menunggu di kaki gunung, ya. Lalu Musa naik ke atas. Nah, tunggu setelah 39 hari ya, orang Israel menunggu-nunggu, ternyata Musa gak turun-turun.
ya bingung. Ya lihat gunung keluar api, halilintar menyambar-nyambar. Nah, dia pikir Musa jangan-jangan udah mati di atas, ya. Nah, lalu dia berkata, ngomong sama Harun, ya. Harun itu kakaknya Musa, ya. Kita baca ya, pasal 32 ayat 1 ya. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan waktu turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, mari buatlah untuk kami Allah, Allahnya kecil ya, yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Nah, ini perkataan bangsa Israel kepada Harun ya, minta dibikinin Allah ya. Nah, ayat 2 gimana? Lalu berkatalah Harun kepada mereka, ya, tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telingamu, telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya itu kepadaku. Nah, lalu dibawa begitu banyak emas ya, seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun, ya. Lalu Harun membuat apa? Patung. Ternyata patung yang dibikin apa? Patung lembu ya. Nah, kalau saya akan perlihatkan ada gambar di sini ya. Ya, nih gambar. Nah, patungnya nggak kecil karena emasnya banyak sekali. Nah, rupanya patungnya jadi besar segini ya. Nah, lalu apa? Setelah jadi patung ini, lihat ya ayat 4 ya. Kemudian diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnya daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Ya, jadi sambil nunjuk ke lembu ini. Ya, nah ini kata-kata ini sungguh merendahkan Tuhan ya. Karena berarti Allah itu yang menuntun mereka keluar dari tanah Mesir itu sama juga dengan sapi ya. Makanya nanti kita lihat ya, kalau kita baca selanjutnya, nah, Tuhan marah ya. Kemudian Harun melihat itu, didirikannya mesbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun katanya, besok hari raya bagi Tuhan, bagi Tuhan. Dan keesokan harinya pagi-pagi mereka mempersembahkan korban bakaran, korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka bersukaria. Ya, rupanya. Nah, setelah jadi besokannya Musa bilang sama bangsa Harun ya, bangsa Israel, ini besok kita sembah ini ya, siap-siap ya, bawa persembahan ya, bawa makanan-makanan yang kalian mau untuk pesta. Setelah kita sembahyang, kita berpesta. Nah, kita lihat di sini ya. Dan mereka ada yang sujud menyembah kepada sapi ini. Ada yang membawa persembahan berupa emas, lihatin ya. Emas apa tuh? Enggak kecil ini. Kayak guci ya, besar dari emas. Ada yang membawa minyak untuk pelita. Lalu ada apa lagi di sini? Nah, dia pasang api ya, yang nyala ya. Nah, ada yang lagi sujud menyembah. Bahkan ada ibu-ibu di sini bawa anak kecil ya. Anak kecil lihatin. Ayo. Anakku, ayo sembahyang nih sama ini apa? Allah yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir. Tuh, anak kecil aja disuruh ya. Yang belum ngerti apa-apa langsung disuruh sujud menyembah kepada patung ya. Nah, ya. Ternyata hari itu ya, setelah kejadian ini Tuhan kasih tahu kepada Musa ya. Nah, Musa udah terima nih ya, dua loh batu. Apa ini loh batu tulisan apa? Ini catatan ya dari 10 hukum yang ada nanti kalau kalian baca di Keluaran pasal 20. Ya, pasal 20 baca seluruhnya tuh ada
10 hukum ya. Nah, ini ditulis semua nih di sini sama Tuhan ya. Nah, dikasihkan kepada Musa ya. Nah, setelah Musa dapat apa? 2 logam batu ini, nah, Tuhan ngomong ya. Kita lanjut ya, kita baca Alkitab kita ya. Nah. Ya. Pasal tetap 32 ayat 7 ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, 'Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun kau keluar dari tanah Mesir.'" Nah, ya sambil nunjuk apa tadi lembu ini ya. Nah, rupanya mungkin Tuhan, bukan mungkin ya, Tuhan tersinggung dengan kata-kata sambil nunjuk sapi ya, bahwa Tuhan ini sama dengan sapi ya. Nah, makanya dia perintahkan Musa segera turun ya, karena mereka sudah menyembah apa patung lembu ya. Nah, sambil setelah itu lo apa, Tuhan juga marah kepada orang Israel. Lalu firman Tuhan kepada Musa, "Telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk." Ayat 10, "Oleh sebab itu biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau dan akan kubuat menjadi bangsa yang besar." Nah, rupanya Tuhan marah, Tuhan mau habisin semua orang Israel. Tapi Musa bilang, "Jangan, jangan Tuhan. Tuhan jangan cepat-cepat marah. Nanti ya, kalau engkau musnahkan orang Israel semuanya, nanti orang Mesir bilang katanya, 'Wah, Tuhan keluarin orang Israel ya, cuma mau dibunuh.'" Ya, ingat lagi satu yaitu perjanjian engkau dengan hambamu Abraham, Ishak dan Yakub ya, akan memberikan tanah perjanjian. Ah, Tuhan dengar itu, oh iya ya. Nah, ya, wah, enggak jadi marah. Tapi Musa lalu turun ke bawah ya, setelah dengar apa pemberitahuan dari Tuhan suruh turun, dia turun cepat-cepat ke bawah ya. Nah, di kaki bukit itu dia ketemu, kaki gunung itu dia ketemu siapa? Yosua. Yosua bilang apa? Kalau kita baca cerita pasal 32 nih selanjutnya ya, Yosua bilang kepada Musa, "Musa, Musa, itu ada suara orang pesta, itu kayaknya lagu apa orang menang perang ya." Nah, Musa bilang, "Bukan, bukan menang perang. Itu mereka sedang mempersembahkan kepada berhala. Ayo kita turun." Nah, lalu turunlah. Nah, setelah turun bener aja ya. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, Yosua lihat, waduh bener ya. Ini ada sapinya ya, sapi emas ya. Nah, Musa lihat. Nah, saking kekinya, saking marahnya, lalu log batu yang didapat dari Tuhan itu dibanting, dipecahin. Ya, ya, dipecahin ya. Ya, tuh, nah, nih. Nah, sisa-sisanya nih. Nah, lalu kalau kita baca di sini, ya, bahwa nanti anak lembu yang dari emas itu dihancurin dan mereka disuruh minum dari air itu, dari debu-debu emas itu ya. Nah, lalu pelajaran apa yang kita dapat hari ini, anak-anak? Ya, nah, kita diingatkan sama Tuhan ya, bahwa hukum kedua, Tuhan tidak mau kita mempunyai Allah di luar daripada Tuhan. Ya, mungkin kita senang ya ketika waktunya ibadah kita main game, atau waktunya ibadah kita tidur ya, waktunya untuk untuk tidur hari Sabtu, besok hari Minggu kita masih larut malam masih main ya, sehingga besok pagi nggak bisa bangun ya. Ingat sekali lagi ya, ya pesan Lause ya, adik-adik, anak-anak ya, ya, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, jangan ada
padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang pertama. Dan jangan yang hukum yang kedua, yaitu apa? Jangan membuat bagimu patung. Ya, mungkin kita nggak membuat patung, tapi ada kesukaan, kesenangan yang melebihi daripada ibadah kita. Itu yang Tuhan nggak suka. Ya, ya. Nah, kita belajar hari ini bahwa diingatkan bukan cuma adik-adik, tapi lause-lause yang di rumah, yang papa mama, ya, yang beribadah secara online juga diingatkan bahwa waktunya ibadah, ketemu sama Tuhan, kita harus sungguh-sungguh, ya. Nah, kita sebelum berakhir, kita mau berdoa, ya. Tuhan, terima kasih firman-Mu sudah kami baca dan renungkan, pelajari dengan baik melalui kisah Musa dan bangsa Israel ketika Engkau bawa keluar dari tanah Mesir. Di kaki gunung Sinai mereka jatuh dalam dosa karena menyembah berhala. Sekali lagi, mungkin ada kesukaan-kesukaan, kesenangan kami yang menghalangi ibadah kami. Engkau mengingatkan kami pada hari ini bahwa semuanya itu tidak berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Anak-anak, sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita. Tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Ingat ya, yang kita sembah dan kita puji selalu Tuhan Yesus. Ya, kita selalu berdoa dan membaca Alkitab. Ya, firman Tuhan sebagai penerang hidup kita, sebagai penunjuk hidup kita. Ya, ya anak-anak, kita juga harus hanya boleh menyembah Tuhan, ya. Seperti firman Tuhan yang tadi sudah disampaikan, ingat ya, kita hanya boleh menyembah Tuhan Yesus. Ya. Saatnya kita mengakhiri ibadah kita. Ya, adik-adik, kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sangat bersuka cita mempunyai Tuhan yang hidup, Tuhan yang mengasihi dan mencintai kami. Tuhan, tolong kami, ajar kami supaya kami juga mencintai Engkau dengan segenap hati kami. Tuhan, tolong kami supaya kami taat melakukan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, anak-anak, ibadah sudah selesai. Sampai ketemu minggu depan. God bless you all. Dude.
kepadanya. Bapa di dalam su Kita sancita, ini